Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dedi Yuswadi AP, mengikuti acara puncak Hari Olahraga Nasional ke-38 tahun 2021 secara virtual. Dari Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis 9 September 2021. Pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38 tersebut, sekaligus meluncurkan desain besar olahraga nasional menuju Indonesia Maju. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan, untuk meraih sebuah prestasi yang gemilang, tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan harus melalui sebuah proses pembinaan dari hulu hingga hilir secara sistematis dan berkelanjutan. Jokowi mengajak semua pihak dan pemangku kepentingan untuk bersinergi menciptakan ekosistem olahraga yang semakin baik serta modern di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali menjelaskan tema yang diusung pada H.O.R.N.A.S. ke-38 tahun 2021, yakni Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON, yang artinya dengan Desain Besar Olahraga Nasional Indonesia akan mempunyai kepastian, terstruktur, dan terencana dengan baik untuk jangka yang panjang, sehingga atlet bangsa akan terbentuk dan terlatih dengan baik untuk menjamin prestasi olahragawan tanah air di kancah internasional.